Biosaka. Biosaka kami belajar, Pak. Kami ini mau berapa ini targetnya per desa? Saya akan belajar dulu untuk petani-petani inovator, kemudian nanti akan kita kembangkan. Jadi, maksud Pak Kadis ini pola trickle down effect. Iya, yeah, iya. Yeah. Satu netesan belajar minyak, sebelah menyebar. Yeah. Gitu, Pak Kadis ya. Siap. Biosaka. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Tani, sore hari ini saya bahagia sekali bersama keluarga besar KTNA Sukoharjo. Kita lagi praktek pembuatan apa? Biosaka. Biosaka? Yes. Oke, bagaimana prosesnya dan siapa saja yang homogen ikuti Hani Channel Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. Karena selaku Ketua KTNA Sukoharjo, tanggapannya dengan Biosaka yang dipraktekan siang ini gimana, Pak? Ya, kami senang sekali teman-teman KTNA Kabupaten Sukoharjo merespon positif terhadap teknologi yang saat ini berkembang. Ini Biosaka mudah-mudahan bisa menjadi solusi kesulitan para petani untuk peningkatan produksi dengan mengurangi biaya pupuk, Bu, ini intinya itu. Iya. Pak, karena sudah aplikasi sendiri ini di lahan? Sudah, Bu. Sudah. Ini kami punya tanaman usia 10 hari. Ini sudah kami aplikasikan satu kali. Dan pertumbuhannya juga sudah lumayan. Oke. Saran-saran buat petani di Sukoharjo gimana, Pak Kerno? Harapan kami, karena ini ilmu yang bagus, perlu diedukasikan kepada para petani. Mudah-mudahan para petani Sukoharjo berinovasi dan berkenan mencoba nanti kita evaluasi sebagaimana hasilnya. Mungkin nanti para petani bisa mencoba secara pribadi, Bu. Dan disebarluaskan tentunya ya, Pak Kerno ya. Halo Bu Suti. Halo juga. Alhamdulillah kemarin ada di Karanganyar sudah diajari sama Pak Munaji dari kelompok KTNA Sukoharjo untuk berkunjung di Karanganyar. Ya. Alhamdulillah saya sangat senang karena ada pengalaman-pengalaman yang untuk melestarikan tanaman-tanaman kita yang tentunya padi, jagung, kedelai dan lain-lain. Bu Suti punya tanaman apa di rumah? Kalau di rumah ada padi, ada jagung, ada terong, ada kacang, juga ada kedelai. Tanggapannya tentang Biosaka gimana, Bu? Alhamdulillah, insya Allah saya juga mencoba. Dipraktekan ya? Ya, kita praktekan di rumah dengan Bapak. Oke. Apa? Sama Bapak, praktek. Praktekan sama Bapak. Bisa nyemprot sendiri, Bu. Bapak ini. Bapak. Mbak Hana, selamat sore. Selaku pelaku organik, Mbak, di Sukoharjo, tanggapannya tentang Biosaka gimana, Mbak? Ya, terima kasih, Bu. Tanggapan untuk Biosaka, semoga untuk pembuatan Biosaka ini sangat-sangat membantu oleh petani, khususnya di petani Sukoharjo. Marilah kita praktekkan kita untuk mengurangi biaya untuk petani. Mari kita kembangkan Biosaka ini biar menjadi solusi buat petani, biar tidak kebanyakan biaya, Bu. Oke. Mau diaplikasikan di lahan apa ini, Mbak Harno? Insya Allah kita di tempat saya, Bu, ada satu tanaman cancak panjang, cabai, dan terutama adalah padi, Bu, nanti. Yang paling banyak adalah padi. Iya, organiknya tetap jalan, kan? Alhamdulillah masih jalan, Bu, ini. Oke, semangat Mbak Harno jadi panutan petani di Sukoharjo. Semangat, Bu. Semangat, dong. Semangat, oke. Oke. Ya,
hari ini saya bersama Sobat Kebesar Kadena Sukoharjo belajar bareng tentang pembuatan Jusaka. Jusaka insya Allah akan membantu petani, menjadi solusi petani untuk kebutuhan pupuk ini. Pupuk ya semakin sulit, semakin terbatas. Insya Allah Jusaka akan menjadi solusi. Jusaka! Yeah. KTNA! Maju! Pertanian! Maju! Jadi gini, saya jelasin Mas Ancar nih. Jadi yang diperbaiki dengan Jusaka ini adalah tanamannya, akarnya, sel-sel ujung akarnya yang diperbaiki dengan Jusaka ini. Ini bukan memperbaiki input pupuk kimianya tidak, tapi memperbaiki pertanamannya sehingga kena signaling lebih responsif karena dikasih elisitorin. Jadi ini bukan pupuk, bukan pestisida, tetapi elisitor yang berperan memberikan signaling kepada sel-sel yang ada di ujung akar sehingga bisa memilih dan makan hara-hara yang dibutuhkan secara baik. Dan dampaknya, satu manfaatnya memperbaiki kesuburan lahan. Yang kedua, efisien penggunaan pupuk, tadi dijelaskan 10%, 30-50% efisien biaya. Yang berikutnya, hama penyakit terhindar atau berkurang. Yang keempat, udah diuji dan diukur demplot, kubinan, produksinya lebih tinggi berapa dibanding perlakuan biasa. Nah itu yang terjadi. Harusnya dan silakan dicoba. Pesan Pak Menteri selalu berpesan pada saya, seluruh penyuluh, kadis, dan petani harus selalu berinovasi, mencari inspirasi kreatif untuk meningkatkan produksi sehingga hari esok lebih baik daripada sekarang. Tugas saya adalah mempertahankan swasembada beras dan mengejar swasembada jagung. Dikasih waktu tahun depan harus swasembada jagung. Dan ini challenge bagi kita semua petani, mohon dukungannya semua. Dengan teknologi ini insya Allah saya optimis tetap ini. Luar biasa, pangan Indonesia kuat. Mitra Tani, demikian tadi kebersamaan Hani Channel bersama keluarga besar KTNA Kabupaten Sukoharjo, praktek pembuatan Jusaka luar biasa. Dan semoga saja bisa menginspirasi para petani di seluruh negeri dan makin banyak petani di Indonesia yang mau mencoba membuat Jusaka dan bisa mengaplikasikan pada lahan mereka. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi sama Hani Channel di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah.